ada nih pertama turbonya. Gue nggak tahu kompresi Vario memang bisa dimasukin turbo apa enggak gitu. Kayaknya sih masih bisa ya, Vario yang keempat berarti tahun 2017 atau 2016 sih. Ya. 2018 deh, 2019 deh. Baru berarti udah bisa kompresinya masuk turbo. Cuman gue bingung tuh sempat postpone yang dimasukin turbo. Ah, itu pada mau riding tuh. Oke. Anjay. S1000 anjay. Masih. Togor. Itu si moge itu. Yo, silakan. Gak bisa bedain kotak sama bulat ya. Gak boleh muter padahal. Gak cuma muter guys, mobil juga sering gitu. Ah, selin emang. Oh, wavy ternyata jalannya ya. Kayaknya yang bikin lost grip motor gue itu deh.